pingsan ya kalau. Udah enggak. Laka lantas beruntun terjadi di Jalan Kelurahan Campur Asri Baradatu menuju arah Banjit, Jumat 19 Agustus 2022. Laka lantas antara truk Puso BE8075GC yang bermuatan semen dengan Mitsubishi merek BE1135KP dan sepeda motor Honda Beat BE3554JY. Diduga tak kuat menanjak, truk Puso bermuatan semen ini terpundur dan menabrak dua kendaraan di belakangnya. Truk Puso bermuatan semen ini terhenti setelah terganjal kendaraan Mitsubishi merek yang berada di belakangnya. Gimana lah? Dua anak bangun juga kamu. Serius? Dari sini. Apa? Mobil garus. Pengemudi truk Puso MO 46 tahun warga Yukum Jaya Terbanggi Besar sudah dalam pengamanan di Polsek Baradatu. Sedangkan pengendara Mitsubishi merek KA 33 tahun warga Bali Sadar Tengah dan penumpangnya sudah dievakuasi warga dan aparat kepolisian sektor Baradatu ke Rumah Sakit Haji Kamino. Saya Nurul. Nurul. Ibu, rumahnya di depan sini, Bu ya? Iya. Bu, tadi pas kecelakaan itu Ibu ngelihat gimana, Bu? Ya waktu saya lihat mobil udah Puso udah keadaan mundur. Mobil hitam itu yang sedan udah di belakangnya persis. Jadi pas itu tadi abis motor itu jatuh mobil itu masih sempat mundur Bu ya? Masih mundur. Masih mundur. Masih mundur. Itu jam berapa kira-kira Bu? Kayaknya belum asar. Belum asar. Yang pakai motor itu Bu orang mana Bu? Orang Mekar Asri. Boncengan apa sendiri Bu? Dua orang. Dua orang. Iya. Tapi yang meninggal satu orang Bu. Satu orang. Satunya itu Bu selamat atau gimana? Selamat. Selamat Bu. Sementara korban yang terlindas SR 30 tahun warga Mekar Asri Baradatu meninggal dunia dan jenazahnya masih disemayamkan di Rumah Sakit Haji Kamino Baradatu. Dari Kecamatan Baradatu, Firmansah melaporkan.